Yo yo yo, apa kabar sekarang semua? Kembali lagi dengan aku, Mau Survive. Oke, pada kali ini aku baru dapat info game baru. Yaps, ini dia Super Mario. Cuman ini kita dibikin mode kayak itu ya, balap ya, pakai go-kart ya. Coba ini kita coba main yang simple aja ya. Wow, grafiknya gila, bro. Move left and right. Oke. Jadi ini potret ya. Anjir. Oh gini, bro. Bentar. Masih belajar, jadi agak susah. Oh gitu. Ditekan terus gitu. Susah nih. Anjir. Bentar ya, masih fokus nih. Emang perlu belajar ya. Ini persis itu ya, CTR ya, atau Crash Tag apa? Crash Tag Team Racing itu ya. Masih ingat kan yang Crash Bandicoot itu? Untuk cara beloknya ini perlu ditekan terus, enggak kayak yang cara kontrol mobil balap lainnya. Wih, terbang, bro. Oke, yuk, dapetin nitro nih ya. Nice. Bisa ngelempar bom, jir, seru sih. Untuk grafiknya gila, bro ya. Oh ya, ini Super Mario Kart ya, yang artinya kita main Super Mario tapi mode balapan pakai go-kart. Yep, oke, nice, dapet juara satu. Belum. Oke. Keren nih game. Ini game baru launching kemarin tanggal 6 September ya. Artinya, oh ini apa ini? Oh, buat ngeluarin sesuatu. Iya, artinya ini game masih baru tapi udah release global. Dapat Peach. Ini kan princess yang diselamatin sama Mario. Oke. Yaps, ini lihat karakter Super Mario-nya. Gas. Oke, kita ikutin dulu. Nice. Choose your driver. Oke, kita disuruh milih drivernya dulu karena emang kita belum punya karakter. Jadi kita coba ini ya, pakai Avengers ya. Dan juga ini ada go-kartnya. Oke, kita pilih ini ya go-kartnya ya. Wow, ini juga ada apa ini? Flying apa itu, kayak pesawat kertas gitu ya. Oke, gas. Wow, ini online kita mainnya, bro. Jadi kita main online dan kita sekarang di New York ya. Nice, kita harus benar-benar fokus nih. Apa bisa terus juara satu? Gas. Nah, bener ini game persis banget kayak Crash Tag Team Racing ya, atau CTR yang sering kita main di PS1 dulu. Oke. Jadi emang apa ini? Anjir, kirain jatuh kena di pohon. Oke, sementara aku masih mungkin, bro. Ini software-nya belum dapat SIM, makanya susah. Anjir, oke, dapat, nice. Oke, nah sementara tekan dulu posisinya. Oke, dapat nitro. Oke, nice. Langsung blok. Loh, kok bloknya gitu, goblok. Oke, dapat nitro lagi. Jujur ini kelemahan di game ini untuk masalah cara steeringnya ya, atau ketika kita kontrol bloknya itu susah. Kalau masalah grafik sih udah edan banget ini. Dapat apa itu? Sementara masih memimpin pemirsa. Oke. Wow, juara satu. Jadi ini princess ya yang dulu ditolongin sama Super Mario di raja terakhir. Player, level up, bro. Level 2. Asik nih, coy. Dan setelah ini kayak petualangan gitu ya. Kayak nge-unlock dulu masalah mapnya atau jalannya. Kita perlu menangin liganya ini. Oke, kita pakai ini lagi. Kita buat ini ya, coba 100cc. Seberapa cepat nanti bisa go-kartku ini melaju.
Wah, kita main di bawah laut ini, bro. Anjir, asik nih. Oke. Oh, enggak, ternyata kita di pinggir pantai. Oke, kita lihat ya. Gas. Gila, men. Masih belum tahu triknya soalnya aku. Jadi masih perlu belajar beneran. Nice. Oh, iya kan? Dapat pisang. Wah, beneran, bro. Kita main di laut ini. Wanjir. Mantap, coy. Jadi ini game itu ya. Baru rilis. Jadi emang masih sedikit banget yang tahu. Sehingga kalian wajib coba juga untuk nostalgia game-game semacam ya CTR gitu. Wanjir, kenapa jatuh di sini? Jir, ini buta arah aku, bro. Kayaknya nih aku kesusahan nih untuk juara satu. Karena musuhnya, waduh, ketembak, bro. Anjir. Oke, sementara aku harus fokus dulu. Mario Kart, oke. Ini final lap ya. Lap terakhir nih, coy. Jangan sampai kalah ini. Kalau kalah malu-maluin, bro. Oke, gas. Anjir, nggak kena, bro. Padahal dia udah dikit lagi loh. Dapat nitro lagi, kawan. Nice. Oke. Kita fokus di jalan dulu, bro. Ini ada apa ini? Kerang atau apa itu? Wah, brengkek. Anjir, kena jebakan juga, bro. Kita nggak apa, kita lewat atas dulu. Juara 3, coy, jadinya, coy. Karena kesalahanku tadi. Aduh, kalah poin dong. Juara 4 sekarang. Brengsek. Oke. Ayolah, juara 2 lah. Ayolah, juara 2 lah. Aduh, juara 3 deh. Nggak apalah. Auto item ya, smart steering ya. Oke. Coba kita pakai cara lain. Oke, kita main yang ini. Semoga beruntung untuk yang kali ini. Yaps, ini dia sirkuit Mario-nya. Coba ini gimana ini? Oke. Apakah masih sama, bro? Oh, enak ini ada kayak petunjuknya gitu. Dan tembakannya ini otomatis kalau nggak salah. Dapat nomor 2, bro. Sorry, bro. Kita fokus dulu ya. Ini yang bikin kesel, ya kan? Maus udah kayak anjir. Wow, mantap kan? Makanya jangan main curang, bro. Kita fokus dulu. Karena emang susah jalannya, coy. Oh, number one. Nice. Oke, ini. Oh, maksudnya biar dapat karakter tuh gimana? Ini kayak gacha gitu ya. Oke, coba dulu. Wow, iya bener. Kita random ini yang dapat apa ini, pemirsa? Wah, dapat Sai, guys. Coba aku fire lagi ya. Siapa tahu dapat karakter keren. Wish me luck, pemirsa. Dapat baby peach. Ini mending, bro. Daripada tadi dapat Sai Guy tadi. Oke. Oh, beli lagi. Oke, kita coba lagi. Siapa tahu dapat go-kart ya atau dapat mobilnya. Wish me luck. Oke. Oh, man, dapat mobil, man. Gila. Dapat taksi ini. Habisin lagi, bro. Masih satu lagi, pemirsa. Wow, anjir. Ternyata tadi itu jackpotnya ya. Ini dah yang tengahnya udah aku ambil. Mantap. Nice. Sekali lagi, bro. Oyo. Semoga beruntung selesai. Dapat super glider. Nice. Gak apalah.
Ini rugbyku udah habis. Nah, oke, kita coba yang arena ini dan kekong. Nah, kirain di K itu apa? Ternyata di sini kita rubah. Oke. Terus ini karakternya kita bisa pilih yang ini dong. Pakai taksi. Oke. Haha. Pakai si baby. Baby Daisy. Kita main di hutan ini ya. Di arenanya Danke si gorila tadi. Oke, gas 3 2. Nice, dapat tadi. Oke, kita fokus dulu ya. Anjir, ini jalannya benar-benar bikin buta arah loh, enggak ada apa namanya simbol-simbol apapun, jadi enggak tahu ini lurus atau belok. Anjir, ada tiranosaurusnya tuh. Wait. Oke, kita sementara ini masih melaju normal di jalan. Kita nggak pakai rute. Waduh, kesalahan. Nggak pakai rute singkat nih. Nice. Emang gila ya ini. Seriusan, ini keren banget loh untuk ukuran game Android yang sekelas apa namanya balap go-kart gini. Anjir, terbang coy. Oh man, kena roket tuh kayaknya aku. Di lock tadi. Apa ya? Woi, tuhan tajam bro. Oke, nice. Udah mulai terbiasa ya. Jangan lupa saran buat kalian kalau mau main ini game, kalian setting dulu untuk masalah controllernya. Jadi biar mempermudah kayak aku tadi. Dengan klik aja di setting, terus kalian tekan semua yang apa namanya menu controllernya, ya kan? Nice, keren banget loh, bener-bener memuaskan. Jadi ini mode one hand ya, ini bukan mode landscape, melainkan portrait. Jadi mainnya itu pakai HP lurus gitu. Nice, finished. Cute banget nih baby bro. Sorry guys. Sekarang kita unlock yang kedua. Oke, aku rasa sampai itu aja ya untuk masalah review game Mario Kart ini. Karena emang kita cuman disuguhin sama tor-tor gitu untuk sementara. Dan kalian juga bakal disuguhin banyak sekali menu. Ada juga driver atau kart atau glider, terserah sih. Kalau semisal driver ya kita diperlihatkan ini ada beberapa driver yang udah kita punya. Semisal seperti ini tadi ya yang aku dapatkan tadi, Baby Peach, keren banget loh ya. Dari gacha game tadi atau rugby. Ini juga ada kartnya atau mobilnya, baru dapat 2. Ini yang keren, dapat taksi ya. Ini jackpot dari eventnya. Oke, aku rasa sampai di sini dulu ya untuk penjelasannya. Terima kasih buat kawan semua yang sudah selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye, thank you.